Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, mari Bapak, Ibu, kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, yaitu awal bulan Desember, yaitu hari Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, siapa Tuhan itu di tengah-tengah bangsa Israel. Nabi Yesaya mau mengingatkan bangsa Israel agar mereka benar-benar mempercayai, agar bangsa itu benar-benar hanya menyembah satu Tuhan aja, yaitu Tuhan kita yang Maha Pengasih. Tuhan itu mau meyakinkan kita bahwa tidak ada Tuhan yang kita yakini, tidak ada Tuhan yang kita percayai kecuali Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengasihi kita dan menyayangi kita. Dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita bukan hanya semata Tuhan itu hadir dalam bentuk-bentuk tertentu, tetapi Tuhan itu hadir dimanapun kita berada. Dan bukan hanya Tuhan itu hadir, tetapi Tuhan itu juga mempersenjatai, memperlengkapi diri kita di dalam menjalankan kehidupan kita. Maka dengan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari jangan kita mau lagi, jangan kita relakan hidup kita ini jatuh untuk menyembah ilah-ilah yang lain. Sebab jikalau kita meyakini atau jikalau kita menyembah ilah-ilah yang lain, hidup kita tidaklah nyaman, hidup kita tidaklah tenteram. Tetapi jikalau kita menyembah, jikalau kita hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi hidup kita akan nyaman dan Dia akan menjaga, karena Tuhan yang kita yakini itu telah memperlengkapi kita, telah mempersenjatai kita. Percayalah kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di mana firman-Mu mengajar kami agar kami lebih yakin dan lebih benar-benar mempercayai Engkau. Engkaulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkaulah Tuhan yang telah mewujud nyatakan diri-Nya dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, ajar kami agar kami tetap yakin dan percaya teguh siapakah Engkau dalam hidup kami. Tuhan dan Bapa kami, buat seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, Tuhan selalu menyertai mereka, melindungi mereka, jaga mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Dimanapun mereka bekerja, Tuhan sertai mereka. Dan apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Akan melalui berkat-berkat Tuhan dalam pekerjaan mereka. Itu menjadi sukacita bagi mereka dan kemuliaan buat nama Tuhan. Jikalau jemaat-Mu pada saat ini ada terbaring di tempat tidur oleh karena sakit, berikan kepada mereka kesembuhan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.